Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita sekarang malam ini cari kuliner malam ya. Iya. Kemana? Tepatnya di Bebek Gempur. Bebek Gempur. Surabaya ya? Iya. Bebek Gempur. Bebek goreng terbaik dan terlezat se-Indonesia. Aduh, tapi sayang tulisannya berpendarahan. Ya, yuk nyebrang dulu. Yuk masuk. Wah, rame juga ya. Itu daftar menunya ya nih ya. Yang bebek goreng ini sudah sama nasi juga sih? Yang mana? Yang bebek goreng L. Yang ini belum sama nasinya, nasinya bisa enggak? Sudah. Nasinya bisa. Oh, nasinya bisa. Iya. Kalau yang paket ini? Kalau yang paket ada nasinya. Satu paket ada ya. Nasi, lauk sama supnya perfect. Sup apa? Supnya sup biasa sama. Nasinya berapa? Jadi kayak itu ya, kayak kalau kita GoFood atau apa gitu ya. Oh ya. Oke, yuk. Lecehan sini apa duduk? Terserah. Di mana? Lecehan. Oke. Oke, yuk. Udah datang. Cepet ya menunya. Ya, ini. Oh. Wow, ternyata sambelnya sama sayurnya ambil sendiri. Oh, gitu. Iya. Ada wadahnya tadi, sambel sama sayur. Ya. Ini tadi, nah ini pesen apa ya? Bebek ukuran L. Bebek ukuran. Sambelnya ada sambel hitam. Ya. Sama sambel ini, sambel bawang. Oh, sambel bawang. Oke. Yuk. Ayo kita coba bebek gempurnya. Ini bebek gempurnya. Oh ya. Yang sayurnya, kemanginya aku ambil banyak. Sukaanku. Wow. Ya.
Ini nasinya buat tadi. Oke, makasih. Cuci tangan. Ya. Wow. Kan ngomong-ngomong kita tadi nggak pesan minum ya, karena bawa dari rumah ya. Bawa dari rumah. Air mineral ya. Dari pagi, dari siang minum teh ya. Minum yang manis-manis. Pakainya minum air putih. Air putih yang menyegarkan. Ya. Nyoba Han. Nyoba sambelnya dulu tah. Boleh. Pakai tempe ya. Ternyata dapat. Ada tempenya ya? Ya, ini buat Hani ya. Ya, makasih. Dapat tempe. Oke. Dapat okay. Terong mau nggak terong? Enggak. Enggak mau. Ini. Apa itu? Timun. Oh, timun. Ya, ya, ya. Timun ambil sendiri tadi. Kemangi oh, gitu. Mau. Ya. Kemangi ambil sendiri. Oh, gitu ya. Aku nyoba pakai tempe ini sambelnya nih. Coba yang ini pedes enggak? Mana? Pedas. Very spicy. Spicy. Pedas banget enak. Memang. Iya. Masih enak tapi. Bebek hitam. Sambal hitam. Oh, sambal hitam. Ini enggak pedas. Gitu ya. Kalau sambal hitamnya enggak pedas. Nanti mau yang mana? Campur. Campur ya nanti ya. Ambilin ya. Ya, makasih ya nih. Taruh pinggir ya. Oke. Merahnya gini aja. Yap. Itu dulu aja. Oke. Bebeknya. Wow, lunak kan. Oh, lunak ya. Lunak sekali. Menggiurkan. Mungkin itu ya. Gempur itu apa? Hancur. Hancur, saling menghancurkan, saling menyerang ya. Di bebek gempur mungkin karena ini ya, jadi ya, lunak sekali lunak, tuh. Ya, betul. Empuk sekali Han. Ya, ya artinya memang itu aku tadi lihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia di Google. Sama makan Hani. Bebek sama sambal hitam sama sambal bawang. Mana? Enak. Perpaduan yang sempurna ya. Ingat kayak bebek itu ya? Bebek carok. Oh, itu bebek ya. Bebek carok kan ada bumbu hitamnya. Betul, ya. Betul ya, ya. Baru ingat ya. Enak kan? Oh, merupul. Merupul. Merupul banget nih. Aduh, jatuh. Tuh. Merupul banget. Enak, Hani. Kalau nasinya sendiri gimana? Hah? Nasinya? Enak. Punel ya? Punel. Punel ya. Nasinya kurang banyak kayaknya, Han. Oh, gitu. Tapi cukup lah kalau buat makan malam sih. Iya, iya. Enggak terlalu, porsinya enggak terlalu besar. Bebeknya yang porsi besar. Betul. Mungkin ya ukuran tadi L. Ukuran L ya, mungkin large bisa large. Jadi ya. Iya, bisa jadi ya. Ada yang ukuran XL. Waduh. Tapi habis. Saya bayangkan bebeknya seberapa itu? Ya, tapi L ini udah cukupan lah. Cukupan ya. Bebeknya banyak tuh. Gemoy. Mantap ini. Mantap. Mantap ya. Biar bersih harus sediakan air sanitizer dulu sebelum makan ya. Ya. Oke, saatnya kita makan bebek gempur ya. Porsinya seperti ini. Ini nasinya juga hangat ya, enak kok. Enggak terlalu panas. Ya. Okay.
sama makan. Aku coba pimpinnya dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Tempenya enak. Terus. Enggak, nasinya punel. Iya. Bagiannya juga lunak. Aku mix. Tenang aku. Kita cukup sering ya nih ya makan bebek dimanapun berada. Malam pesan atas sama Kak Isa sudah siap, terima kasih. Itu mungkin panggilan buat yang bungkus. Oke. Aku bungkus juga tadi. Ini ambil dulu aja ya. Hah? Ini ambil dulu aja. Enggak, nanti aja kalau udah selesai. Oh gitu. Iya. Ya udah, kita masuk dulu aja ya. Ya. Habis selamat kan. Menikmati. Okay. Wah, kok udah mau habis? Lapar ya? Lapar tadi. Dan enak. Betul. Lagi ya. Rasanya benar-benar lagi itu. Beda sama bebek yang lain menurut. Empuk banget. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kalau cari kuliner di Bojonegoro, terutama bebek, wajib mampir ke bebek. Iya. Kita sudah kuliner malam ini Hani ya di Bebek Gempur Bojonegoro. Iya. Sekali lagi the best ya Hani ya. Mantap. Mantap, bebeknya benar-benar empuk. Ya. Empuk, empul. Umprul. Dan oh apa? Umprul ya. Umprul. Ya, pokoknya benar-benar bebek gempur. Oh, bebek gempur. Gempur. Oke, kita aja ya Hani ya. Kita saatnya pulang ya. Oke, kita aja. Makasih Hani, makasih semuanya. Waalaikumsalam.